Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Kesilapan pelabur-pelabur emas. Berikut adalah beberapa kesilapan mereka yang ingin melabur dalam pelaburan emas, iaitu membeli dan juga menyimpan emas. Yang pertama, melabur ikut-ikut tanpa ilmu. Banyak rakan-rakan kita yang melabur lebur, habis duitnya, baik di bursa saham mahupun dalam pelaburan emas. Apa jua yang ingin kita usahakan, pastikan kita cukup ilmu dan pengetahuan dalam bidang tersebut. Jangan terikut-ikut, akhirnya kita juga yang akan menerima padahnya. Dapatkan ilmu secukupnya. Dengan Pabi Gold, kita tidak seharusnya ketandusan ilmu, sebab terlalu banyak sesi latihan yang disediakan untuk membantu penjual melonjak perniagaan mereka. Percuma, tak ada pembayaran pun. Yang kedua, tunggu harga emas paling rendah untuk buat belian pertama. Bagai pungguk merindukan bulan, tunggulah sampai kesudah kita tidak memulakan langkah pertama kita dalam pelaburan emas. Kuatkan tekad, ada duit simpanan bulanan kita tu, beli terus. Sejarah menunjukkan harga emas akan naik dan dalam jangka masa panjang akan terus naik. Pastikan duit belian emas kita adalah duit yang kita tidak mahu pakai dalam jangka masa panjang. Yang ketiga, membeli barang kemas. Ini salah satu kesilapan dalam pelaburan. Ada setengah dari kita beranggapan membeli barang kemas perhiasan adalah merupakan pelaburan. Tidak dinafikan, ia menguntungkan juga dalam jangka masa panjang. Namun, jika dibandingkan dengan emas public gold, gold bar maupun dinar, jauh lebih sedikit spread marginnya, iaitu susut nilai dia. Dalam bahasa kita, susut nilai. Jadi, pelabur yang bijak sepatutnya membeli gold bar ataupun dinar emas untuk melabur. Yang keempat, membeli emas pelaburan di kedai emas. Harga emas yang dijual di kedai emas lebih tinggi dari emas pelaburan lain sebab ia dijual mengikut harga yang ditetapkan oleh Persatuan Pekedai Emas. Tambahan pula, pelbagai syarat diletakkan seperti sil tak boleh dibuka, resit tak boleh hilang, dan kalau sil dibuka, emas dianggap sebagai used gold dengan susut nilai antara 25% ke atas. Banyak tu. Yang kelima, beli emas dengan duit yang digunakan dalam masa terdekat. Ini salah satu kesilapan dalam pelaburan emas. Emas bukan pelaburan bursa saham yang boleh dibeli hari ini, esok nak jual. Pagi ni beli, tengah hari nak jual. Emas perlu disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk melihat kenaikan nilainya. Untuk menyimpan emas, pastikan duit yang anda guna untuk membeli emas adalah simpanan jangka panjang anda. Yang keenam, pinjam duit untuk beli emas. Seperti huraian saya sebelum ini, untuk membeli emas haruslah dari lebihan pendapatan kita, dari duit yang kita setkan untuk disimpan dalam jangka masa panjang. Meminjam bank semata-mata untuk membeli emas adalah satu tindakan yang tidak bijak sama sekali. Dengan interest bank yang harus dibayar, kemungkinan 5 tahun akan datang baru balik modal dari wang pinjaman untuk membeli emas tadi. Jadi beli emas dengan duit simpanan kita. Yang ketujuh, membeli emas paling murah tanpa ambil kira faktor-faktor yang lain. Membeli emas paling murah tidak semestinya kita untung. Selalunya emas murah dibeli, nak dijual pun murah. Susut nilainya terlalu tinggi. Public gold bukanlah emas yang paling murah, namun ia adalah emas berprestij tinggi dan credibility yang amat tinggi. Oleh itu, senang untuk dibeli dan senang juga untuk dijual kembali. Yang kelapan, membuka sarung plastik kekal. Kebanyakan emas pelaburan di bank diletakkan dalam bungkusan plastik yang kekal. Kalau nak buka, ia terpaksa dipotong dan bungkusan plastik itu akan koyak. Emas yang diletakkan dalam plastik kekal sangat cerewet. Bank yang menjual emas tak terima untuk beli balik kalau sealnya terbuka, potong atau tergunting.
calar, kemek dan sebagainya bila nak jual balik. Kalau tak boleh buat buka seal, maksudnya tak boleh pajak sebab arah nu perlu buka plastik untuk ujian ketulinan. Dan kalau bank tak terima bila nak jual balik, anda akan rugi 25% sebab terpaksa jual emas itu sebagai used gold di kedai emas. Emas yang dijual di bank biasanya berseal. Sekali buka seal, anda rugi 25%. Public gold jamin beli balik emas sama ada calar, kemeh atau bengkok dengan harga yang tinggi. Kalau buka seal, plastik yang kekal, public gold jamin beli emas tapi dengan spread susut nilai hanya 10%. Kalau seal masih baik, susut nilainya cuma 9% dan ke bawah. Yang ke-9, menjual emas di tempat yang salah. Jika kita membeli emas di kedai asing, maka untuk memperoleh nilai jualan yang tinggi, kita perlulah menjualnya kembali di kedai asing. Kalau beli emas public gold, jual balik kembali kepada public gold, bukan ke kedai emas atau kepada pengeluar-pengeluar yang lain. Kalau anda jual ke kedai emas, anda akan rugi sebab mereka akan kenakan spread, iaitu susut nilai sekitar 25%. Sedangkan kalau jual semula kepada public gold, gold daripada public gold spreadnya cuma sekitar 6-9% sahaja. Itu adalah undang-undang penting bila nak jual balik apa-apa jenis emas sekalipun. Jadi sebelum beli, fahami dulu syarat jualan balik dan juga spread susut nilai yang dikenakan oleh pengeluar penjual emas tersebut. Dan saya berharap perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua, dan kongsikan kepada mereka yang lain agar sama-sama mendapat ilmu dan mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Mari kita sama-sama menyimpan emas demi masa depan yang cemerlang untuk kita, keluarga, anak, cucu, cicit kita. Sirih junjung adat lama, dibawa bersama merisik sidara. Emas dipilih teman selama, membina empayar keluarga bahagia. Salam Nusantara.